السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا له وما يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا يا <applause> ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa ma yuta'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa inna al hadith kitabullah wa khaira hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar amma ba'd Alhamdulillah di kesempatan pagi ini menjelang siang dalam suasana penuh kehangatan dan keceriaan Penuh kebahagiaan sama kita berkumpul untuk menyaksikan akdun nikah Yang akan mengikat tali ikatan yang suci lagi kokoh Misakon golido, tali yang kokoh Membentuk usroh muslimah yang najihah Keluarga muslim yang bahagia, yang sukses di dunia dan insya Allah selamat sejahtera sampai negeri akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengatakan nikah faman sunnati, fa sunnati fa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Selanjutnya saya sebagai khotib mewasiatkan kepada diri kepada, kepada diri pribadi kepada hadirin seluruhnya wabil khusus kepada dua calon mempelai untuk meningkatkan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ia adalah buhul dari segala kebaikan buhul dari segala kebahagiaan ialah takwa cahaya penerang di saat kita kegelapan. Dari keadilan dan kesumulan dinul Islam tidak membiarkan manusia ini sendirian. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21, Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun dan dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pasangan hidup istri dari jenismu agar kamu tinggal tentram bersamanya dijadikan diantara kamu mawadda wa rahma, cinta dan kasih sayang yang demikian itu adalah tanda ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum wa tinggal tentram bersamanya bersama pasangannya dalam cinta dan kasih sayang tidak akan terjadi kecuali apabila masing-masing daripada pasangan mendahulukan kewajibannya daripada menuntut haknya maka nasehat pernikahan ini adalah untaian nasehat untuk antuma berdua jalankan kewajiban masing-masing yang merupakan hak daripada pasangan hidup antum berdua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya di dalam sebuah hadis dari Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah al Qusairi tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Tut imuhaidat ta'imtawatakshawaidat tasaitawalatuwalata deribul wajha walatuqabeh walatahjur ilafil bait. Ananda yang saya cintai karena Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban seorang suami itu adalah ia memberikan makan apabila ia makan, memberikan pakaian apabila ia berpakaian, jangan memukul wajah. Jangan engkau menjelek-jelekannya dan jangan engkau tinggalkan ia pasanganmu itu. Jangan tinggalkan kecuali di dalam rumah. Maka ananda yang dirahmati Allah sebentar lagi beberapa menit lagi ijab dan kabul akan terucap. Saat itu engkau akan berubah status. Yang dulunya lajang, bebas. Sekarang nanti sebentar lagi engkau akan menjadi seorang suami yang mempunyai tanggung jawab nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam engkau memberi makan apabila engkau makan engkau memberikan pakaian apabila engkau berpakaian tidak layak bagi seorang suami dia makan lezat sendiri membiarkan istrinya dalam kekurangan berpakaian necis sendiri istrinya berpakaian kumal tentulah berikanlah kepatutan, kepantasan kepada istrimu sebagaimana engkau menghendaki kelayakan untuk dirimu. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinarun anfaktahu fisabilillah. sabillillah, wa dinarun anfaktahu ala rokobatin. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah atau dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak atau dinar Tasodaqta masakin engkau berikan kepada orang miskin dan dinar yang anfaqtahu ala ahlik dinar yang kau berikan kepada keluargamu agomuha ajron yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau berikan kepada keluargamu maka selepas akad nikah itu engkau menjadi seorang suami yang punya tanggung jawab memberikan nafkah dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukuplah kafa bimari isman cukuplah bagi seorang laki-laki itu ayudoyi amayakut dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya dan tidaklah laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan wanita dan yang menghinakan wanita kecuali ia adalah laki-laki yang hina pula maka muliakanlah istrimu karena bapaknya telah memilihkan engkau sebagai suaminya, pendamping hidupnya dalam suka dan dukanya. Akan dilimpahkan tanggung jawabnya itu kepadamu dititipkan untuk dibahagiakan. Kata Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam, walatadribul wajah jangan engkau memukul wajahnya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk membahagiakannya untuk menjadikan ia senang dan bahagia dan ingat bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk bukan dari kepala dan bukan dari tulang kepala karena bukan untuk mengatur bukan dari tulang kaki karena bukan untuk dihinakan tapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk disayangi yang dekat dengan lengan untuk dilindungi begitulah wanita maka jangan engkau sakiti, jangan engkau sakiti secara fisik dan jangan engkau sakiti secara psikisnya. jangan engkau jelek-jelekan, jangan engkau jelek-jelekan dirinya dan jangan engkau jelek-jelekan keluarganya. Selanjutnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau meninggalkan ia kecuali di dalam rumah. Lindungilah ia, jangan biarkan, jangan relakan dia kepanasan karena terik matahari jangan relakan dia kedinginan karena derasnya hujan berikanlah perlindungan dan jagalah bunga-bunga cinta magligai mahkota rumah tangga agar tetap bertahta selamanya selanjutnya kepada aninda taatilah ia taat fil ma'ruf taatlah dalam hal-hal yang ma'ruf bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalaulah seandainya aku diutus agar seseorang bersujud kepada orang lain maka aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya akan tetapi itu tidak dibolehkan maka jalan surgamu adalah suamimu jalan surgamu adalah kepatuhan kepada suamimu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iza salatil mar'a khamsaha, wa shomat sahroha, wa hafadhat farjaha, wa taat zaujaha, udhulil jannah min abwabi abi ayyisi'ti. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang wanita salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dia menjaga kehormatan dirinya. Dia taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau dari pintu-pintu surga dimanapun yang kau mau, subhanallah." Maka taatilah suamimu. Kepada Ananda berdua, agar ini adalah nasihat kepada Ananda berdua. Jagalah, iltizamlah dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia adalah jalan kebahagiaan, ia adalah jalan kesejahteraan. Tolong menolonglah dalam mencari nafkah ketika dilepaskan oleh Aninda dengan tatapan mata yang penuh kerinduan. Dibisikan sebagaimana dibisikannya para salafun salih, istri-istri salafun salih, wahai suamiku aku bersabar di atas kelaparan, dan aku tidak akan sabar di atas neraka. Maka, ibahasil halal, carilah yang halal, maka mencari nafkah dalam peluh, dan keringatnya, letih, dan lelahnya, tidak akan mau menerima yang haram, karena sesuatu yang haram akan menjadikan petaka di rumah tangga kita. Carilah yang halal untuk kebahagiaanmu di dunia. Dan di akhirat, kemudian tolong-menolonglah dalam agama. Ketika Ananda datang ke rumah sambutlah ia, sebagaimana pahlawan yang pulang dari medan perang membawa kemenangan, dengan tatapan mata yang penuh kerinduan, dengan senyuman yang anggun, dengan tutur kata yang lembut, dengan sentuhan yang halus, sehingga hilanglah. Segala jeripayah, payah, segala keringat kelelahan berganti seolah-olah mendapatkan kebahagiaan di dunia hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu khairum minad dunya wa ma fiha wanita yang adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hidupkan malam-malam aninda berdua dengan Qiyamul Lail. Kata Rasulullah S.A.W Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rahimallahu Rajulan, so Allah merahmati seorang laki-laki, Qoma Minal Lail, bangun pada malam hari, Tumma sholat, kemudian sholat. Setelah sholat, Faikodo kemudian membangunkan istrinya. Fain Abad, apabila istrinya menolak, maksudnya membangunkan untuk Qiyamul Lail juga. Fain abad nadoafi, nadoafi wajihal ma' Apabila dia menolak maka dipercikan air ke dalam mukanya. Tapi perjanjian dulu. Rahimallahu imroatan rahmat bagi seorang wanita. lail bangun pada malam hari. salat kemudian dia sholat kemudian membangunkan suaminya. Fain aba fi Apabila dia menolak dipercikan air agar dia bangun bersama-sama meminta berbagai macam kebutuhan kepada Allah Jalla wa ala, Karena ia adalah buhul kebahagiaan. Selanjutnya, Ananda Andi dan Aninda Maya Khairun Nisa. Engkau menikah dengan manusia dan manusia itu punya kekurangan. Tidak ada satupun manusia ini yang sempurna. Engkau mencari kesempurnaan, engkau berjalan sampai ke wilayah matahari terbenam atau engkau berjalan ke wilayah matahari terbit, tidak ada orang yang sempurna. Semuanya penuh kekurangan. Apabila engkau mendapatkan kekurangan dari pasanganmu, maka ingatlah apa yang engkau suka, ingatlah kelebihannya. Sehingga tumbuh selalu keharmonisan di dalam rumah tangga, tumbuh selalu kecintaan di dalam rumah tangga. Selanjutnya, setelah akan nikah nanti, tidak ada kata yang indah selain daripada doa barakallahu laka wa alaika, fi Semuanya akan mendoakan agar engkau ditetapkan dalam kebaikan, dalam sukanya, dalam dukanya engkau dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga biduk yang kalian ayun bersama sampai ke pantai kebahagiaan. Bukan kebahagiaan seusia bulan madu, seusia jagung tapi kebahagiaan tulal hayah sepanjang kehidupan bahkan nanti dikumpulkan bersama anak cucu yang saleh dan saleha di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa yakum ajmain minkum azim. azim, azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.